kesejarahan. Maka berpedoman pada hal tersebut, saya dan Bapak Wakil Bupati berupaya untuk kesejarahan. Maka berpedoman pada hal tersebut, saya dan Bapak Wakil Bupati berupaya untuk menata birokrasi menjadi lebih baik. Dan hal tersebut akan dapat dilakukan jika dimulai dari hulu, yakni dalam proses perekrutan CPNS. Sebagaimana kita ketahui, sejak beberapa tahun terakhir, sistem penerimaan CPNS beralih dari sistem ujian berbasis kertas menjadi ujian berbasis komputer. Tujuan dari sistem ini salah satunya adalah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi dalam penentuan nilai kelulusan. Dengan sistem berbasis ahli kita ini, ya secara online langsung tahu bahwa kami lulus. Ya, tapi hari ini baru kita proses sekali. Ya, ini sudah baik, kita tidak bisa persyaratkan ya siapa-siapa yang salah, tapi mungkin semua diatur seperti begitu. Ya, kalau kita salah kan berarti kita salah kan Bapak Ahlu ada di sini, gitu. Bapak Ahlu di waktu itu ada di sini. Ya. Jadi itu Tuhan sengaja tunda begitu untuk lebih baik lagi. Ya. Artinya melalui sistem ini, peserta yang memiliki kemampuan akademik terbaiklah yang akan lulus tanpa memandang faktor kekeluargaan, kedekatan, faktor suka atau tidak suka. Namun satu-satunya yang dinilai adalah kemampuan akademik. Maka dengan semangat tanpa membedakan inilah putra-putri terbaik kabupaten ini harus mendapatkan haknya. Jadi kalau Tuhan di atas sana